Selamat datang di channel Pangeran Biru. Channel ini akan memberikan informasi seputar Persib Bandung terbaru dan terupdate tentunya. Jika teman-teman suka dengan video yang saya bagikan, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini. Semoga Allah melipat gandakan rezeki kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, inilah berita Persib Bandung terbaru. Persib Bandung terus menunjukkan potensinya sebagai salah satu tim kandidat juara Liga 1 musim 2022-2023. Persib melewati 11 pertandingan terakhir tanpa kekalahan. Terakhir Persib menaklukkan salah satu rival di papan atas klasemen sementara Liga 1, yaitu Madura United dengan skor 1-0. Kemenangan tersebut diraih Persib Bandung di kandang Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Jumat 20 Januari 2022. Kemenangan tersebut membawa Persib naik ke posisi ketiga klasemen sementara Liga 1 2022-2023 dengan mengumpulkan 36 poin dari 18 kali bertanding. Poin yang dimiliki Persib sama dengan Madura United yang berada di peringkat kedua dan hanya selisih 2 angka dari pemimpin klasemen sementara PSM Makassar. Tetapi Persib memiliki jumlah pertandingan sisa lebih banyak dibandingkan Madura United dan PSM Makassar yang sama-sama sudah memainkan 19 pertandingan. Itu artinya secara matematis Persib tinggal menunggu waktu untuk menguasai puncak klasemen sementara Liga 1. Persib bisa saja melakukannya tengah pekan ini. Jika sukses meraih kemenangan atas Borneo FC Samarinda pada Kamis 26 Januari 2023. Sementara di pertandingan lain, PSM Makassar yang berhadapan dengan Persija Jakarta mengalami kekalahan dan Madura United yang tandang ke markas Persik Kediri bermain imbang atau kalah. Sekian berita Persib Bandung terbaru dari saya. Jika teman-teman semua suka dengan video yang saya bagikan, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.